Kalau untuk Sakti sendiri bagaimana? Sudah menentukan pilihan atau belum? Saya saat ini masih pikir-pikir, masih memanfaatkan masih ada sisa 5 hari lagi untuk pikir-pikir. Namun sejumlah artis berikut ini sudah menentukan pilihan dan kita lihat pilihan dan alasan mereka. Sebenarnya Prabowo itu pribadi yang sangat Jawa ya, dia sangat Jawa sekali. Artinya dan memang dia tidak hanya orang Jawa tapi juga orang besar ya. Ketika saya melakukan kunjungan ke rumahnya, beliau juga melakukan kunjungan balik ke rumah saya. Itu kan sebuah etika ya. Bagian daripada masyarakat Indonesia bahwa saya yakin dan seyakin-yakinnya Pak Prabowo dengan ilmu disiplin yang dia punya, dengan ilmu kemiliteran yang dia punya, dengan jiwa nasionalis yang dia punya, jiwa kepemimpinan yang dia punya, disandingkan dengan Pak Hatta Rajasa yang memiliki pengalaman luar biasa, saya pikirnya di dunia pemerintahan, rendah hati, low profile. Jadi saya pikir ini pasangan yang sangat komplit, pasangan yang sempurna ya gitu loh. Yang jelas Indonesia yang akan ditakuti negara Singapura, Indonesia yang akan ditakuti negara Malaysia. Karena Malaysia sama Singapura akan takut kalau misalnya nyebrang-nyebrang atau nyapuk-nyapuk pulau kita lagi. Karena kita punya presiden yang sangat berani untuk melawan negara-negara asing. Dalam kesehariannya memang beliau ya memang orang yang tegas, tapi tegas yang lugas dan mau mendengar. Itu yang terpenting. Karena dengan mau mendengar ini, itu akan menjadi modal menjadi pemimpin yang tegas. Terus humoris juga, baik. Ya, saya pikir udah komplit lah kalau sebagai sosok manusia itu Pak Prabowo itu sudah komplit gitu. Tantangan terbesar adalah bersikap tegas kepada koalisinya. Bersikap tegas kepada koalisinya yang nggak semuanya baik. Ya. Bersikap tegas kepada koalisinya yang tidak semua Pancasilais sejati. Beliau visioner dan saya meyakini Prabowo Hatta bisa membawa Indonesia menjadi negara yang makmur, adil, sejahtera, dan bermartabat. Nah ini kalau tadi kan artis-artis pendukung Prabowo ya.